pemberian materi dialog kebangsaan yang akan disampaikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dulu senior-senior saya angkatan 45 mengajarkan kepada saya, mereka ajarkan selalu siap untuk keadaan yang paling jelek, bukan keadaan yang paling baik. Kita berdoa keadaan yang paling baik, tapi kita harus siap untuk keadaan yang paling jelek. Masyarakat di seluruh dunia tidak suka kekerasan, tidak suka perang. Tapi kekerasan dan perang bagian dari sifat manusia. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau menjaga republik kita, mau menjaga rakyat kita, kita harus siap keadaan yang paling jelek. Kita dibentuk oleh negara untuk siap menghadapi bencana apapun.